basicnya dari Putura Station. Putura Station karoseri Alexander ya, teman-teman. Tuh. Sudah kita potong dan sudah kita tutup. Tahun 93. Tuh, logo Alexandernya masih ada. Putura 1300 yang pasti. Kaki-kaki masih bawaan, dijamin. Bak kita menggunakan, alhamdulillah kita dapat aslinya walaupun bekas. Surat sudah tambah pickup yang pasti, pajak panjang ya, pajak baru, kalengnya sudah putih. Ini merupakan unit yang kedua yang kita potong dari unit Putura di bulan Juni ini. Dan kondisi begini tanpa restorasi atau tanpa cat ulang, sudah berbentuk pickup dari mulai bodi, surat, kita jual di harga 24 jutaan. Oke. Dan kalaupun sekalian ingin dicat ulang, kita jual di harga 28 jutaan. Oke, teman-teman. Kita review untuk sementara kondisi sampai saat ini untuk unit Putura tahun 93 ini yang kita rubah menjadi pickup. Sekalian kita cek kondisi unit apa saja yang masih tersedia di garasi Jarong Kiara Motor. Tonton videonya sampai kelar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Saya ucapkan pada teman-teman yang selalu setia menunggu dan menyimak video-video terbaru dari channel Jarong Kiara Motor. Oke. Untuk pagi hari ini kita tidak akan mereview unit yang baru yang masuk ke garasi Jarong Kiara Motor, soalnya sudah hampir 4 harian ya belum ada unit yang masuk ke garasi Jarong Kiara Motor. Untuk itu belum ada video review, belum ada review penawaran dari kita. Dan untuk pagi hari ini kita hanya akan mereview atau mengupdate tepatnya mengenai pembuatan pickup dari bahan station yang dari basic Putura tahun 93. Oke, teman-teman, kita cek langsung saja unitnya. Udah sampai di mana ya? Ini teman-teman unitnya. Basicnya dari Alexander ya, karoseri Alexander tahun 93. Insyaallah untuk bodi sasis kita jamin masih sangat bagus ya. Kabin sudah kita tutup. Sasis yang pasti dijamin oke. Tuh, sasisnya teman-teman. Velgnya racing, kita gunakan racing menggunakan bawaannya dari bawaan minibusnya.
Oke, teman-teman. Inilah update dari unit Putura tahun 93 sampai hari ini. Kondisinya sudah berbentuk pickup, baknya sudah ada ya. Tinggal proses pengecatan. Barangkali teman-teman ada yang mau kondisi begini tanpa kita cat, silahkan. Surat sudah pickup dijamin, surat baru. Nomornya T Purwakarta. Tanpa restorasi kita jual di harga 24 juta. Plus restorasi cat ulang estimasi di harga 28 jutaan. Silakan. Unit Putura tahun 93 basic dari Station Alexander. Bodi, sasis dan kaki-kaki beserta mesin kita jamin siap pakai. Oke, teman-teman, untuk review unit yang kita jadikan pickup dari basic station kita cukupkan sekian. Sekarang kita beralih ke yang lainnya di garasi Jarong Kiara Motor. Masih ada apa saja? Di sampingnya juga kita sedang merestorasi. Sama ini unit Putura juga tahun 2005. Kalau ini asli pickup ya, teman-teman, hanya kita restorasi saja. Dan alhamdulillah unitnya sudah orderan atau sudah bookingan. Dan unit yang sudah kelar yang tahun 2002 nanti akan kita cek juga. Sudah kita pindahin ke lorong yang ke bagian depan. Oke, teman-teman, di ruang atau di bagian pengecatan kita sedang menggarap dua unit. Yang pertama tahun 2005 dan yang kedua basic dari minibus tahun 93. Ini tampak sebelum kita potong jadikan pickup ya, teman-teman, unitnya. Oke, teman-teman, di sini juga kita sudah memotong lagi unit yang di video sebelumnya kita review, yaitu unit dari T120SS, sama dari basic station. Dan alhamdulillah sudah kita potong dan suratnya pun sedang kita proses untuk perubahan bentuk dari minibus ke pickup. Sama ini, teman-teman, tahun 93. Estimasi kalau sudah kelar ya, kisaran tidak jauh berbeda ya. Kisaran di harga 28 jutaan. Sudah dapat pickup full restorasi dari basic station, cat baru, pajak baru, mesin dan sasis kita jamin. Kalau kita membangun dari basic minibus yang kita bikin ke pickup, insya Allah barangnya sudah kita cek lebih detail dari mulai mesin, kaki-kaki, sasis dan lain-lain. Oke, teman-teman, di sini belum ada unit ready yang bisa kita tawarkan. Kalau di belakang hanya jajaran unit, kebanyakan bahan untuk kita restorasi, unit-unit kampakan untuk kita jual part-partnya. Barangkali silakan ada yang membutuhkan part dari unit T120SS Putura, Kijang dan lain-lain, silakan tanyakan saja ke nomor WA kita. Nomor WA kita masih ada di pojok kiri layar. Oke, teman-teman, untuk kondisi di garasi belakang kita cukupkan sekian. Kita cek sebentar ke depan. Kita cek dulu unit yang sudah kelar ya, yang hampir kelar.
itu unit restorasi pickup tahun 2002. Inilah teman-teman unitnya. Hasil restorasi dari garasi Jarong Kiara Motor. Alhamdulillah unit ini sudah bookingan Cikarang ya. Ini hasil dari restorasi Jarong Kiara Motor. Unitnya tahun 2002, pajak baru. Dan untuk unit ini kita jual di harga 35 jutaan. Oke. Silakan Bapak, barangkali Bapak yang dari Cikarang menonton video yang kita posting pagi hari ini, unit Bapak sudah mulai hampir kelar, tinggal proses pengurusan kir. Mudah-mudahan 1 atau 2 hari ini kita keburu ya untuk pengurusan kirnya. Oke teman-teman, untuk updatean pagi hari ini kita cukupkan sekian dulu aja. Mohon maaf belum ada unit yang baru atau unit yang masuk yang bisa kita tawarkan, yang bisa kita jual. Mudah-mudahan 1 atau 2 hari ke depan sudah ada unit yang masuk ke garasi Jarum Kiara Motor. Dan kalau ada unit yang masuk, unit yang baru, pastinya akan selalu kita update, pastinya akan selalu kita langsung tawarkan. Oke. Terima kasih teman-teman, kepada teman-teman yang selalu setia menyimak video-video dari garasi Jarum Kiara Motor. Yang baru bergabung, saya ucapkan selamat datang di channel Jarum Kiara Motor. Jangan lupa untuk tekan tombol loncengnya jika sudah bergabung, agar tidak ketinggalan update-update terbaru dari garasi Jarum Kiara Motor. Selamat pagi semuanya, selamat beraktivitas, sehat selalu, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.